نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Awal langkah, senantiasa kita muhasabah diri, selalu mengingat bahwa suatu hari kita akan kembali kepada Allah. Peristiwa itu peristiwa yang amat kita takuti, tapi pasti akan terjadi. Maka itulah gerbang awal, apakah kita mulia atau celaka. Dengan dosa yang ada di diri kita, Allah menjamin di dalam ayat dan hadis kita akan su'ul khatimah. Maka untuk mengubah itu semua tiada jalan kecuali taubat. Man taba minadzam kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Salah satu jalan taubat perbanyak membaca istighfar sehingga Allah tuntun menjadi taibin sebenarnya. Astaghfirullah. Kemudian daripada itu, apabila kita coba berfikir, tiada semua-semua kecuali dicipta Allah. Allah yang Maha Agung tiada yang menciptakannya, tapi beliau ada. Sungguh agung tiada tara. Maka bukti kita mensyukuri apa yang telah Allah beri. Kita sudah sempat ada, padahal kita enggak pernah pesan untuk ada. Itu adalah kemuliaan karunia yang amat-amat besar. Maka tiada kalam yang patut kita utarakan kecuali mensyukurinya. InsyaAllah dengan kita bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat untuk kita. Kalam orang syukur itu senantiasa membaca tahmid atau alhamdulillah. Maka perbanyak membaca alhamdulillah sehingga menjadi syakirin. Alhamdulillah. Tidak beriman seorang manusia sebelum ia mencintai Rasulullah dibanding ayahnya, anaknya dan semua manusia. Ketika penuh cinta seseorang kepada Rasul, maka kata Rasul, man ahabbani faqad ahabballah wa kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai diriku, dia sudah mencintai Allah dan bersama saya di dalam syurga. Maka kewajiban bagi setiap Muslim untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti cinta yaitu memperbanyak membaca selawat. Dan dengan selawat akan dapat kemenangan yang amat-amat besar. Di antaranya, man salla alaiya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya satu kali saja, Allah selawati dia 10 kali. Saya selawati dia 10 kali. Walau sekarang lagi sibuk-sibuknya musim haji, ketika kita selawati Nabi, ruh Nabi masuk ke dalam tubuh Nabi, lalu menyelawati per orang kita. Jadi kalau mau dikenal Nabi, wajah dan suaranya, banyak-banyak berselawat. Sama dengan orang selawat itu, langsung berkomunikasi dengan baginda Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala. Alhamdulillah, penghormatan kemuliaan kepada semua kita yang sudah membantu agama dengan memakmurkan majlis. Surat Mujadalah ayat 11, ketika Allah perintahkan makmurkan majlis, makmurkanlah. Allah akan memakmurkan kalian. Maka majlis itu adalah salah satu sebab untuk meraih kebahagiaan. Kemudian daripada itu, terima kasih kepada pelaksana Bang Manzar dan teman-teman yang sebab beliau, alhamdulillah ada majlis di sini. Namun sekarang majlis ada kendala dikit.
kendalanya parkir. Nah, jadi oleh sebab itu diharapkan kepada kita semua yang parkir, jangan kunci stang supaya bisa disetel. Kemudian setiap hari kita minta orang yang mau berkorban bukan untuk perang, enggak pakai senapan, tapi untuk parkir. Setiap hari maksimal 10 orang, minimal 8 orang. Jadi nanti habis pengajian saya minta tunjuk tangan yang mau jadi tukang parkir. Pahala orang yang parkir, ngaji capek, kita dapat pahala. Makanya habis siap parkir, dah boleh pulang, kita ada cukup pahala. Betul ya? Jadi insyaAllah ada yang mau. Apa itu? Khidmat itu sangat besar imbalannya. Saya sangat dituntun oleh guru saya untuk khidmat. Bukan saja untuk pembesar, bahkan untuk rakyat. Jadi kemuliaan khidmat itu bahkan bisa mendatangkan kerja malaikat. Guru dari guru saya, yaitu Ghaus Said Abdul Hakim Al-Husaini Qadassallahu Sirru Aliyah, suatu hari mengajak jamaah untuk potong gandum di Menzil Adiyaman, Turki. Gandumnya puluhan hektar. Baru mereka selesai memotong satu petak sawah, lalu sudah waktu minum. Pas minum, itu yang alami masih ada yang hidup, yang udah tua-tua kali. Jadi, pas minum, makan, selesai itu mereka mau sambung kerja, kalau kita jam 10 lah. Pas bangun, rupanya semua padi sudah terpotong, gandum sudah terpotong. Siapa yang potong? Begitu datang bantuan Allah ketika kita benar-benar berkhidmat. Nah, insya Allah nanti parkirnya ada yang atur. Sudah teratur sendiri. Kalau begitu nanti kita jadi khayalan tingkat tinggi, maka enggak kejadian di kita. Jangan takut. Ngerti ya? Udah. Ketika para sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, mamak kita bersama, bagaimana akhlak Rasulullah? Nabi sudah mangkat. Yang datang-datang kemudian, akhlak Rasulullah itu Quran. Semua daripada rukun Islam, yaitu syahadah, salat, puasa, zakat, haji, pembuktian ia sudah mengamalkan Islam. Didasarkan yang namanya iman, keyakinan tadi. Yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, kepada kitab, Nabi dan Rasul, untung baik, untung jahat, hari kiamat. Ketika ia benar yakin, buktinya apa? Akhlaknya mulia. Maka, di dalam hadis Nabi contoh, ada orang yang rajin kali salat. Kita hayang ala salah belum ke masjid. Dia belum azan dah datang. Tapi akhlaknya tercela. Misalnya dia takabur yang ujub DSB, sambung sendiri. Kemudian terbukti tercela akhlaknya. Apa kata Rasul? Malam tanahu salatuhu anil fasya'i wal munkar lam yuzdat minallahi ilal bu'da. Orang yang tidak tercegah sebab salatnya dari keji dan munkar, tidak bertambah baik hubungannya dengan Allah kecuali tambah jauh. Berarti bukti seseorang salatnya sudah bagus, akhlaknya berubah. Ini dilema yang buat, maaf cakap, teman-teman saya marah pada saya. Karena saya suka buka cerita tentang ini. Sebenarnya ini cuma safety. Supaya kita hati-hati. Jangan menilai asal kami pakai peci, udah bagus, belum tentu. Yang bagus, bagus. Yang salah, salah. Baginda pernah dalam suatu hadis menyatakan, demi Allah yang menciptakan diriku, aku lebih membenci seorang tengku ulama ustaz yang jahat dibanding 40 dajjal. Makanya, kadang-kadang ilmunya banyak tapi jahat. Ilmunya banyak, punya pesantren, pencinta Toto. Ada. Tahu Toto? Enggak tahu, cek. Udah. Itu yang terjadi. Kenapa demikian? Dia tidak mengamalkan ilmunya. Man izdada ilman
walam yuzdad huda lam yuzdad minallahi ilal bu'da. Orang yang bertambah manizdada ilmun, orang yang bertambah ilmu tidak bertambah baik akhlaknya, enggak bertambah baik dia dengan Allah kecuali tambah jauh. Ini yang kita takuti. Ini sem-sem kita sebelah kanan sama sebelah kiri. Belah kiri pergi ngaji, alhamdulillah pakai jilbab cantik-cantik di rumah. Bapak waktu kita cek stroke gara-gara ibu. Karena ibu ember. Enggak pre-pre per begitu mulutnya. Kita punya mamak yang begitu sering gosok dada karena punya mamak bukan bahagia, musibah. Juga yang cowok begitu. Lebih-lebih yang ceramah-ceramah kayak saya. Alim bilisan wa jahilul qalb. Di lidah alim, hati jahat. Di kepala fulus. 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 Mau tes mudah itu. Cara tesnya begini. Duduk di sini jam-jam 10 malam. Telefon satu orang. Tengku-tengkunya nak bantuan harus cair segera singo. Tolong bawa berkas kena. Nyo-nyo hana socok pahal lunjuk kegok tengku. Hana pun kejap adon dong kirim belanja sama 200 ribu. Nggak apa-apa. Anggap saja sedekah untuk dia. Itu insya Allah jam 12 kamu tipek. You know. Kemudian telpon-telpon kita silinder tak nyandung dua ke peng. Ada yang begitu. Sebagian lain lagi proses kirim anak murid ke sini ke Bandar Aceh. Yujuk ke Gembel. Hanya anak tanya anak kita, kita serahkan ke dia untuk belajar. Ngaji baru tajazi, umur baru tamat SD. Udah muter-muter di Bandar Aceh. Ini kami-kami yang bandit banyak tu. Sayang anak orang. Belum gede udah jiwa pengemis. Ini ada tengku-tengku yang kayak gini. Tetap dibenci Allah walau dia alim. Kita banyak baca sejarah. Orang-orang yang dapat syurga karena akhlaknya mulia. Tapi tengku ada orang enggak salat, akhlak mulia masuk syurga tengku. Enggak, tetap dibakar dulu. Tapi biasa kalau akhlaknya mulia akan Allah tuntun dia di akhir hidupnya jadi ta'ibin. Orang yang taubat nasuha sehingga dia bisa dapat mahligai kemenangan. Tapi yang akhlak tercela makin tua makin menjadi itu biasa. Sama dia. Akhlak tercela itu di zaman sahabat sudah ada. Sehingga jadi riwayat bagi kita. Jangan di masa sekarang. Makanya amal yang paling besar itu yaitu amal hati. Yang terwujud amal hati itu sebab amal zahiri. Kita salat, dengan salat kita, kita jaga daripada batal salat, daripada batal pahala. Sehingga kita jaga, jangan takabur, jangan riya, jangan ujub, jangan DSB. Karena penyakit hati itu adalah dosa yang membakar amalan-amalan. Yang akan kita pelajari, saya enggak tahu berapa minggu akan selesai. Karena kemarin kompromi sama Bang Manzar, ambil kesimpulan tentang penyakit hati. Berarti sampai habis nanti. Dosa mulut aja ada 22. Berarti kalau saya bagi 2, 11 pertemuan. Dosa hati minimal 10, 5 pertemuan. Jadi lebih kurang itu ada, kalau sehari kita bahas 2, 16 pertemuan minimal. Dan nanti ada pengkajian yang lain tentang hati, maka mungkin lebih kurang 20 pertemuan akan kita habiskan dalam masalah hati. Ada lagu Agim itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu yang baca lagu itu belum tentu baik hatinya. Bukan Agim kita. Jadi kadang-kadang cuma semboyan. Cuma semboyan. Capek jaga hati itu. Dan penyakit di hati itu adalah dosa yang tergolong kepada kabair. Dosa besar itu. Dosa ubit-e itu. Kalau rusak mobil, bukan bocor ban. Bukan ganti busi. Jam mobilnya. Harus overhaul itu. Harus remer blok begitu keadaan.
Jadi kalau kita menghitung-hitung keadaan kita, hampir selalu kita demikian. Dan orang yang punya dosa hati itu sebenarnya bodoh. Karena sikap kita secara kejiwaan tidak normal. Contoh misal orang yang ria. Saya ria misalnya sama Pak Ucup. Mau kasih nampak saya ada sepatu baru misalnya. Lewat saya depan beliau, enggak lihat. Itu balik lagi, saya jalan lagi. Jadi orang yang ria itu bego sebenarnya. Orang yang hubul jah, dia harus selalu nampak dia jah, megah. Misal. Maka ada yang acuk-acuk bahasa Melayu, yang naik-naiki dia. Meyokon don blow kameng, pernah tahu blow ma. Ah, hai, biasa cik, lun blow. Ah, kan bodoh. Jadi orang yang punya penyakit jiwa itu sebenarnya bodoh. Dan kita sendiri salah persepsi dengan orang yang baik hati. Kalau Acenas umumnya baru dianggap baik hati itu bajunya harus merot. Compang-camping. Makan sirih lagi. Kalau merokok harus bakung Aceh. Kendaraan itangin ontel. Sepeda onta. Itu baru dinamakan tasawuf. Itu sakit kepala kita yang pikir itu. Jadi orang yang baik hati itu bisa dia itu intelek. Coba contoh Ustaz. Enggak tahu Ustaz. Misal kalau berani saya bilang Anies Baswedan. Misal. Orang. Itu orang baik, ha? Baik hati. Difitnah. Aman. Ada yang waktu difitnah. Kalau perlu tembak. Itu bilang Allah lah, macam-macam lah keadaan. Itu enggak penting kita, itu politik. Udah. Udah. Maka kita mesti jaga hati. Karena rugi ibadah kalau hati jelek. Arti rugi, kita enggak dibakar sebab ibadah kalau ibadahnya sah. Tapi pahala enggak ada. Barang siapa yang kerja di tempat saya dapat gaji sebulan 15 juta. Dapat gaji 15 juta. Kemudian pas pulang kita ketabrak amputasi. Habis biaya 150 juta minus 135, begitu ruginya. Maka hati-hati sekali dengan hati. Dan ketika hati kita sudah semerbak, kita akan merasakan kebahagiaan walau sendiri. Kenapa? Karena baik hati itu adalah ciri orang beriman. Orang beriman anugerah Allah diberi bahagia. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang beriman. Jadi kita, kata orang begini, waktu kita masih SMP, coba ingat pelajaran SMP masing-masing. Kita harus homo homini socius, bukan homo itu. Homo itu orang yang butuh kepada yang lain. Jangan kita homo homini lupus. Enggak butuh ke orang, karena setiap orang butuh ke orang. Tapi orang yang baik hati dia bisa hidup sendiri. Bisa hidup di gunung sama monyet bisa jadi teman dia. Orang yang baik hati. Makanya sampai ciri ulama, tengku, ustaz yang baik itu inihtaja yanfa'u. Kalau dia dibutuhkan, dia memberi manfaat kepada orang lain. Wa in istaghna, kalau orang lain tak butuh dia, istaghna nafsah. Dia terkaya terhadap dirinya sendiri. Ketika hati sudah mulia, kita selalu ada teman yang mendukung kita. Siapa? Allah. Malaikat Allah. Doanya para rasul. Tapi dikala hati kita jelek, hati akan selalu susah. Walau tak ada masalah. Kayak kita lebih suplemen. Lebih hajib bermanuk. Hajib bermanuk 8 buah 3 hajib. Udah. Itu bergerak-gerak tubuh. Han depa dong boleh makan lagi. Ha. Jawabannya lebih bermanuk. Ha. Ya. Begitu juga kita yang bermasalah hati. Saya tengku kan padahal enggak ada masalah apa-apa, selalu gundah gitu tengku. Ada apa tengku? Jawaban umum tentu kena penyakit lambung.
Nah, udah. Tapi jawaban khusus karena hatinya busuk. Jadi enak sekali hati mulia. Karena hati mulia itu akan membawaki kepada positive thinking selalu. Cara berpikir yang positif. Misalnya ada anak-anak ngejek kita. Balita lah umur 4 tahun. Dibuat lidah ke kita. Kita tenang aja karena dia anak kecil. Tak boleh gitu. Nanti masuk neraka. Kita tetap akan nasihati dia. Nanti bilang sama mama ya kok gitu. Kita akan selalu berpikir positif karena dia masih kanak-kanak. Karena ada orang pas digejek anak kecil, dompet gitu kok. Udah. Kenapa jawabannya begitu? Hatinya busuk. Kita yang lihat dia bagaimana kita ngomong? Nganak mi jadi apa ya? Ada yang lain bilang satu orang lagi, mungkin kasih dia yang apa ya? Begitulah keadaan. Jadi kalau baik hati semua akan kita pikir dengan positif. Pas bangun pagi, keluar rumah, belum pakai sepatu, kesandung, kuku keluar. Sakit. Tapi enggak meratap. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, engkau siksa aku di dunia. Supaya tidak disiksa di hari akhirat. Aku sadar tadi enggak salat subuh. Masuk balik dalam, pergi salat. Jadi pikirannya bagus selalu. Ini kita pas kesepak betul batai paling. Begitulah, inilah orang yang enggak baik hati. Pikirannya jorok. Jelek pikirannya. Enggak manuk je deh. Nah, begitulah keadaan. Makanya orang yang baik hati itu, dia akan bahagia tanpa orang bersamanya. Tapi orang yang jelek hati, ia baru bisa bahagia dengan ada sebab. Dan bahagia itu semu. Habis bahagia, hilang lagi. Duka lagi. Sehingga orang-orang yang tidak baik hati itu harus cari pelampiasan. Tak cukup rokok dia. Cari sabu. Cari marijuana. Yang berita gembira sudah dilegalkan di Thailand. Udah. Kemudian cari tua. Enggak usah pergi ke Thailand. Baik rencana. Di Thailand ganja udah halal. Di Indonesia belum tahu kita. Udah. Jadi, kita baca sedikit dalil-dalil yang ada. Ini saya ambil tapi enggak sempat baca. Saya agak mencari dengan mata, saya mohon maaf. Azqalu ma yuda'u fil mizani khalqul husni. Yang paling berat di hari akhirat, yang diletakkan di mizan adalah akhlak yang mulia. Sehingga ada kalam ulama yang teringat saya. Zarratun min a'malil qalbi afdalu min jibalil a'malid zahiri. Ya begitu lebih kurang. Karena harus loading dikit. Dah. Sedebu ibadat zahir, ibadat hati lebih mulia daripada segunung ibadat zahir. Berarti sangat besar pahala ibadat hati. Walau dia enggak tampil, namun tidak dihargai ibadat hati seseorang apabila ibadat zahir tidak ia kerjakan. Contoh hadis, innama awwala ma yanzurullah yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dilihat Allah di hari akhirat, salat. Kalau ada salat, lain berharga. Kalau salat enggak ada, lain tak berharga. Maka oleh sebab itu, tiada jalan kecuali kita memperbaiki hati. Jalannya bagaimana Ustaz? Jalannya yang pertama. Konsisten, teguh, semangat untuk memperbaiki hati. Yang kedua, selalu berdoa. Ya Allah, jadikan hati saya hati yang mulia. Yang ketiga, berupaya mengenal penyakit hati. Yang keempat, mengobati penyakit yang ada. Kalau tidak, enggak berhasil. Kenapa? Dikarenakan kita enggak kenal penyakit, salah taruh obat. Bisul kita taruh betadine, enggak akan sembuh. Luka kita taruh salap hitam, infeksi jadi. Nanti ya. Nah, maka yang pertama teguh,
semangat capai target. Ya Allah, baikkan hati saya. Saya enggak mau ya Allah jadi ahli neraka. Curhat sama Allah. Kemudian doa. Udah teguh tadi doa? Doa. Kemudian kenali penyakit hati. Mana yang dikatakan takabur, mana yang dikatakan riya. Kemudian setelah itu obati hati. Ini gini. Saya pakai baju necis. Ini baru cahrauh ini namanya. Datanglah ke rumah seorang gadis yang saya demen sama dia. Sewa mobil, mobil Bang Manzar sewa Alphard. Pakai ajudan lagi. Waktu turun dibukain pintu. Wah. Udah. Jadi kan biasa ada mamak mertua yang sakit itu. Pas lihat ibu kan hijak tigam kenalnya. Nya mak, ibu kan boleh tu. Udah mamak kita dah lihat dia keluar mamak mertua calon. Pas turun, Alphard ye. Kang lepeng ji. Nya lagi yang kami minta apa yang kerja bangunan. Udah turun dari Alphard. Siap turun, tahu-tahu bocor cerita. Ada yang posting. Kebetulan teman Bang Manzar posting. Masuk ke WA mereka, ke Instagram atau Facebook mereka. Mobilnya baru disewa si Fulan, baru saja ambil kunci. Yang ambil mobil pinjam tadi, sewa, rental. Jadi dipoto ambil kunci. Oh, motor rental lagi. Ketika ketahuan begitu, kesannya berbalik enggak? Berbalik ya kan? Tapi pada penampakan, wow, orang bonafit ini. Si cowok ini. Ketika terbuka kedap, rupanya gembel bertopeng. Ngerti ya? Nah, begitulah keadaan. Bukan enggak boleh ini. Menyumat matuan krit menang begot. Kan? Nak jira. Kemudian daripada itu, begitulah keadaan kita salah sangka pada akhlak. Misalnya, datanglah seorang ustaz atau tengku. Datang ke rumah kita. Kita belum kenal dia. Dia ngomong lembut. Us, jangan duduk dulu. Saya bentangin tikar dulu. Nggak apa-apa, saya biasa duduk di tanah. Jadi terbayanglah kita, Umar cukup tawaduk kan? Kan? Skenario melumah. Ngerti? Jadi kalau kita enggak kenal penyakit hati, skenario kita anggap bagus. Kayak kita misalnya kecantol sama cewek, sering-sering lewat depan rumah dia. Pakai baju koko, pakai peci, kemenasah. Dibilang mama dia, kok malam ji? Piuruh isuk tupi jak gede. Kan malam hidup buat koko kau. Malam dipikir, pikiran saleh diamal. Tapi kadang-kadang tertipu orang. Banyak ada tipu, lebih-lebih ibu-ibu. Karena cewek itu ganteng pria di mana? Di kuping. Asal mangai pegahabah mandumnya. Ibu-ibu ni baik kali orang. Yang namanya ibu-ibu perempuan baik. Walau kita sakiti, mereka tetap peduli anak, peduli rumah. Sebelum habis kesabar, ketika kesabaran habis meledak. Tapi cukup dengan sedikit dirayu, sembuh kembali. Ya, begitu. Kenapa? Karena ganteng cowok di kuping. Kita cowok, cantik cewek di mata. Asal kalegak bak mata, ada topeng biji. Kan begitu kan? Habis itu baru kita rasa. Begini. Yang mau kita bilang, penampakan, gaya, atau fasilitas, tidak menunjuki akhlak itu mulia. Akhlak mulia itu gaya hidupnya, cara bergaulnya baru menampakkan enggak akhlak mulia. Maka oleh sebab itu Allah cinta kepada orang yang berakhlak mulia dan Allah benci kepada orang yang celaka akhlaknya. Kita ulang kaji sedikit. Seorang rektor, guru besar. Dulunya guru besar kita bersama. Di tiap langit beliau pernah ngabdi 1,000 tahun. Pernah ngajar para malaikat 10,000 tahun. Nama beliau
Azazil. Pada suatu hari Jibril, Mikail, Israfil, Izrail radhiyallahu anhu melihat di pintu neraka tertulis seorang dari penduduk langit kekal di neraka. Menggelegar bergetar mereka dan menangis lari ke rektor. Ya rektor, doakan kami. Ya wali, doakan kami. Ya ulama, doakan kami. Kami tidak mau kekal di neraka. Maka rektor bermunajat kepada Allah. Ya Allah, selamatkan mereka dari neraka. Maka akhir cerita, ketika disuruh tunduk ke Adam, panjang-panjang cerita, beliau dikutuk jadi iblis. Kenapa? Ada rasa tinggi diri di badan beliau. Karena beliau yang teralim. Ini misalnya jamaah kritik saya, Tengku, sang lu ibuno cara sembahyang dong kurung bere. Kita apa kata mak kabe? Hana lun bagi tak jawab. Menyen protes lun membelah tu enggak boleh. Itu insyaallah jadi azazil dia. Ngerti ya? Begitulah keadaan. Udah. Jadi setelah itu kita mengkaji Syekh Bal'am. Bal'am itu 15,000 muridnya waliullah. Tapi beliau jadi sejarah mati kafir. Kenapa? Karena dalam lubuk hati beliau masih ada ujub. Apa itu ujub? Ujub itu merasa diri hebat. Lupa ia bahwa hebatnya datang dari Allah. Ini saya ceramah. Ceramah. Selesai ceramah. Itu ketemu Bang Munir atau Bapak. Kibana lega ceramah halau muno. Kenapa? Dia merasa dia itu beres sekali. Lupa ia ini semua rahmat Allah. Kalau tidak dirahmati Allah, apa? Bersin enggak aja? Enggak jadi. Udah angkat kepala tinggi-tinggi kahan aja deh. Kan begitu kita dah. Kalau Allah enggak kasih, udah bersin enggak jadi bersin. Kalau Allah kasih, lagi minum bersin. Jadi sadar kita enggak mampu apa? Ha? Yang mampu Allah. Jadi kalau dia mikir, ya Allah, alhamdulillah, engkau memberi nikmat kepadaku sebab aku bisa menasihati orang lain. Semoga jangan aku tersesat dengan itu. Semua ini kelebihan darimu, ya Allah. Dan aku takut lebih busuk daripada orang yang kudakwahi. Nah, itu enggak ujub. Misalnya saya ngomong, kita ini insyaAllah buat acara, ini ngumpul duit berapa yang mudah, minimal 20,000 misal. Alhamdulillah karena yang di sini miliarder saya, maka saya menyumbang 500,000 misal. Dan memang saya yang kaya misalnya. Itu ngomong kaya atas rahmat Allah, nol masalah. Jangan kita enggak berani ngomong. Misalnya kita kaya, don napeng, hana, haru mau beda, hana asyid. Mampakan lagi, baik ujuk. Itu sakit. Oh, ya, ngerti? Udah, jadi salah persepsi itu. Ngerti ya? Dah, selesai itu. Jadi Bal'am itu punya rasa beliau itu sangat banyak ibadah. Jadi penyakit hati masih mungkin di waliullah. Sehingga suatu hari, beliau melihat iblis ibadat 2 hari berturut-turut, enggak makan-makan. Beliau tanya, kenapa kamu bisa ibadat demikian? Apa katanya? Aku mampu ibadat begini karena aku telah berbuat maksiat. Seseorang yang telah berbuat maksiat akan merasakan nikmat ibadat. Maka bermaksiatlah. Contohnya, berzinalah. Membunuhlah. Enggak mau beliau. Akhirnya disarankan syaitan, minumlah arak. Dia minumlah arak. Sehingga setelah minum arak, dia berzina. Setelah berzina, dia membunuh. Lalu mati dalam murtad. Na'udzubillah min zalik. Ulama itu. Bisa sesat. Karena busuk hati, ada ujub di dada. Datang raja kepada Syekh Barsisa. Diukir di dalam Al-Quran. Untuk membunuh Nabi Musa. Musa kalah, Jabarin menang. Raja orang Jabarin. Lalu ditanya, diminta, ya Musa doakan kami, ya Barsisa doakan kami supaya Musa kalah. Karena Syekh Barsisa di waktu itu
waliullah teragung dan doanya sangat diterima Allah. Beliau tolak, beliau tolak, beliau tolak. Kali ketiga, beliau terima. Kenapa? Karena beliau ada penyakit hubbud dunia. Kalah sama istrinya. Ketika istrinya terima hadiah dari raja seperti emas, beliau enggak berani lawan istri. Bukan saya ngajarin kita untuk lawan. Ngerti ya? Enggak berani lawan istri. Kalah Allah karena istri. Kalah Allah karena hadiah. Maka besok beliau berangkat ke gunung itu dan berdoa. Ya Allah, hancurkan. Beliau mengomong Musa. Jabarin. Pret keluar lidah beliau. Udah. Kata Jabarin, apa yang kau doakan? Kami meminta engkau untuk mendoakan Musa. Tiga kali beliau baca, tiga kali keluar lidah sampai segini. Lalu beliau datang sakaratul maut, meninggal su'ul khatimah. Apa yang ada di hati beliau? Hubbul jah. Jadi semua tokoh yang kita lihat sudah ditelan bumi, hancur kehidupannya, semua-semua hatinya busuk. Tapi kami sekarang agak bingung Tengku dengan penyampaian Tengku. Kenapa? Ada tokoh-tokoh kita yang kami lihat hatinya sangat busuk. Kok enggak mati-mati? Nah, ini bukan enggak mati, belum mati. Enggak perlu pun kita doa dia mati. Nanti mati sendiri, ngerti ya? Nah, udah nenek enggak lama lagi itu. Tinggal tunggu waktu, ngerti ya? Allah a'lam. Udah. Jadi hati busuk walau tokoh hancur. Apalagi kita kerdil-kerdil rakyat jelata ini. Maka insya Allah kalau kita baik hati, Nabi doain kita. Malaikat doain kita. Alam doain kita. Ketika kita jalan di pinggir kebun, ada beberapa ekor lembu. Moh, kita orang baik hati. Itu sama dengan doa dari mereka. Atau paling kurang sapa. Hoja. Begitu. Begitu, Mama. Tapi kalau kita jahat, jadi sampai binatang kita baca hadis cinta kepada orang baik hati. Maka enggak ada pilihan. Dan mau cowok mau cewek, kalau terbukti baik hati, semua orang suka. Maka Nabi orang yang paling disukai oleh semua cowok dan cewek dalam makna Islam. Kenapa? Hatinya paling mulia. Kita sendiri bisa dapat karakter ayah kita yang tercela karena hatinya jelek. Mamak kita. Maka coba kita jadi manusia yang baik hati, berupaya untuk dapat ridha Allah. Lalu sahabat bertanya, waqila ya Rasulullah, masyum. Wahai baginda Rasulullah, apa tanda ahli neraka? Qal. Kata Nabi, su'ul khuluq, busuk hati. Jadi rupanya baik hati tanda ahli syurga, busuk hati tanda ahli neraka. Misalnya ada dua teman kita lagi duduk-duduk. Ini kita coba kilas balik ya. Istilahnya cross-check, evaluasi kita-kita nih. Kira-kira tiga kita masuk syurga enggak? Sekarang yang nilai kamu dulu. Terhadap kami berdua. Kalau menurut saya, kamu neraka. Kenapa saya neraka? Kok kriyat? Tapi gua bayu i. Kriyat. Kamu juga neraka. Kenapa? Perlintiran. Oh, gaya nama uhli menjanjang. Bajih nama uhli. Laulih hayu tapi. Laleng pespa, laleng pelak, laleng tutup pentil. Ya. Lalu silakan kalian nilai saya. Kalau saya, kamu neraka juga. Kenapa? Asik nilai orang. Selesai. Jadi, kita bisa nilai orang yang busuk hati. Tapi orang yang baik hati itu semua orang cinta. Pasti kita ngomong, kok gak kaji ya? Ini udah hari mangkat nih, hari meninggal. Ada orang yang ngomong begini. Tengku Imam. Uronyo lentanyang ba'don mandum. Kedoa, karena qaulul mu'minina doa'un. Omongan orang beriman itu doa. Kenyo mayat yang jerau. Kita jawab, ya. Nah, karena kita tahu akhlak dia pernah maling kelapak kita dan sebagainya. La ulai menyohana lain. Kan begitu. Kenyo nyo ahli syurga, kata Tengku. Jawab juga kita.
jawab dengan kurang gairahnya. Ha. Enggak jawab lantang. Tapi coba dia benar-benar orang baik, pernah berjasa dengan keluarga kita, dia yang Allah ayomi warga, kenyo-nyo ahli syurga, gairah dan berlinang air mata kita jawab. Nyo. Senang kita jawab. Jadi orang baik itu dikenal oleh hati orang. Orang jahat itu juga dikenal oleh hati orang sampai bisa disentuh dengan aura, tapi jangan percaya. Baiknya jangan percaya. Karena itu bisa su'udzan. Su'udzan ni khati'atun la tufawih. Busuk sangka itu adalah dosa yang enggak habis-habis. Ni ketemu orang baru kenal. Terbaca di jiwa kita, bandit. Terbaca gitu. Datang orang soleh, terbaca itu. Tapi itu enggak boleh diperturutkan. Tapi biasanya iya. Ketika kita curiga ni maling gayanya, maling dia. Jadi jiwa kita bisa mengukur jiwa lain. Dan kalau itu sudah terbukti kebenaran, di masa Rasul pernah ada seorang sahabat yang cuma lihat orang munafik. Nabi kok mau nanya siapa munafik pada beliau tanya. Bagaimana dia? Beliau jawab. Tapi kita enggak bisa pakai teori itu. Karena hati kita sendiri masih busuk. Ngerti ya? Jadi yang dikatakan orang-orang arif waliullah bisa kenal. Kita ini yang datang bertamu ke rumah beliau, teng-teng-teng-teng, assalamualaikum. Ini bintang kita apa? Tahu lama itu. Ini bintangnya monyet. Nah, ada. Nanti ada yang ikan. Ada yang babi masuk. Ngerti beliau-beliau. Membaca karakter kita sebelum ngomong sama kita. Bisa keadaan demikian. Udah. Maka salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu sebagaimana judul hari ini, kikir dan cinta harta. Kikir dan cinta harta. Kalau mau bukti tidak sulit, kita boleh melihat langsung di Al-Quran ayat 37 surah An-Nisa. Ciri musuh Allah, alladzina yabukhalu wa ya'murunanas bil bukhl. Dia pelit, suruh orang untuk pelit. Berarti orang pelit digelar di Quran dengan muhtalam fakura. Orang yang sombong dan mengagungkan diri. Cukup dengan pelit, Allah klaim seseorang itu musuh Tuhan. Sekarang saya kasih resep satu untuk semua jemaah. Alat ukur pelit atau tidak, mau enggak? Mau? Ini dipraktek nanti. Mau enggak? Nah, sekarang saya kasih alat ukurnya. Teng, dah. Coba ingat-ingat lebaran ini cukup makan untuk hari 1, 2, 3, 4 enggak kira-kira? Cukup misalnya. Habis itu ambil alat ukur pakai kurban enggak hari raya ini? Enggak, kriyet. Nah, dah ada jawaban kan? Udah. Saya tengku enggak ada duit tengku. Cuma ini 10 mayam untuk sakit-sakit tengku. Kriyet. Ngerti ya? Nah, itu alat ukurnya. Ini yang belum daftar kurban tapi ada harta, itu kriyet. Mas, tapi harus berbahagia kita. Karena kita masuk dalam judul. Ngerti? Kemudian daripada itu, walahum la yash'urun, walahum la yafqahun, kata wahum la yashurun, wahum la yafqahun. Banyak ujung ayat itu. Mereka enggak ngerti, mereka enggak tahu bahwa mereka salah. Sehingga takbir hari raya kurban kapan? Kapan mulai takbir hari raya kurban? Pagi? Arafah. Jadi jangan bingung kita. Ini besok hari raya. Hari ini subuh dah sunat takbir. Jangan sampai kita kayak orang lain. Pas ada takbir di Minasah, suka damai. Allahu Akbar, Allah. Pegawai tak orang raya. Padahal itu yang bangai itu. Ngerti ya? Subuh hari Arafah, duhur hari Arafah, asar hari Arafah, sambung maghrib. Itu dari subuh sudah sunat. Takbir. Walau di kita enggak berlaku. Karena apa? Karena ABCD. Udah, waktu takbir kan ada bahasa la ilaha illallah wahdah
sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Sampai nanti bacaan walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Udah. Duit makan hari raya cukup. Emas simpanan adalah dikit. Kendaraan ada di rumah, enggak kurban. Itu waktu kita baca, kami tetap akan mengesahkan Allah walau kafir marah, walau munafik marah. Itu yang ngomong munafik tuh. Ngerti, Bu? Tengku mangat pegah wajutai tengah siga. Hari ini kita sakit. Dan kata dokter, umurmu habis kalau enggak beli obat ini. Berapa, Dok? 10 juta. Punya uang? Enggak. Tapi saya beli, jual rumah saya demi obat saya. Ini Allah beri rahmat kita setahun, tapi enggak berani. 2,5 juta pelit kita. Saya sudah bilang-bilang, insya Allah, habis hari raya ini, kita yang tidak kurban, akan jadi korban. Tinggal baca Quran. Ditutu mapit, sebuah mobil terjun ke jurang. Pas kita cek, udah warga Kupinanggro. Ngerti ya? Begitulah keadaan. Jadi kalau enggak mau jadi korban, berkurbanlah. Baginda Ibrahim alaihissalam, anaknya diminta, beliau rela. Padahal anak number one, first one, top satu itu. Udah. Kemudian, Siti Hajar alaihissalam, beliau kasih anaknya. Karena Allah. Nabi Ismail alaihissalam, dirinya diminta penggal, beliau sedia. Kita duit diajak penggal, enggak mau. HP Apple. Kurban hana. Ha? Sungguh je, jelek itu. Makanya insya Allah dari warga kita aja banyak kurban. Kalau enggak mau, enggak tahu kurban ke mana, di sini terima kurban. Kalau ada tempat kurban, kurban. Coba. Dan yang muda-muda yang sudah kerja harus semangat. Karena sunat berutang untuk kurban. Sunat itu. Yang baru macu. Berani berutang untuk kurban. Yang berutang. Berutang buat batak. Beli HP. Kan banyak sekarang. Ada beredar uang batak itu kan. Begitulah keadaan. Atau di pinjol. Habis tu dah sakit kepala, DSB. Udah. Dan cinta harta. Gimana yang dikatakan cinta harta? Cari duit banyak? Bukan. Carilah duit sebanyak-banyaknya. Muslim itu harus kaya. Karena orang kaya adalah orang yang pertama masuk syurga. Tapi enggak pelit. Ketika itu benar dan dibutuhkan oleh agama, dia pelit kepada jalan yang salah. Misalnya Tengku ada orang minta duit sama kita buat acara foli di kampung. Kasih enggak Tengku? Kasih juga, tapi jangan banyak. Daripada rumah kita dilempar batu. Berarti itu pelihara darurat namanya. Tapi kalau untuk agama, orang miskin sana, pernah kita kasih santunan, masjid banyak santunan dari kita. Ini kalau saya buat termometernya, hampir semua kalah. Saya entah kalah, entah enggak. Enggak tahu saya. Dah. Siapa pernah masuk celeng masjid, duit 100? Hampir enggak pernah. Saya ada tengku. Dapat duit di jalan, saya masukin ke celeng. Ha. Yang penggop, yang pengdro. Ha. Kita kalau duit sendiri masuk celeng 100, itu sampai pulang masih terasa sedekahnya. Karena tangan masih gini, getar dikit. Ha. Begitu rasa sedekah. Hana. Belakau ibu-ibu lagi ancik menjanjak. Balik Alfamart sama balik Indomaret ibu kasih. Dia lepuk cok peng baru. Ini le painting di bawah masjid. Harga celeng masjid setara dengan sekali kencing. 2,000. Itu bukan sedekah. Maksiat. Itu ubah. Tapi ini yang mahasiswa enggak bayar pun enggak apa-apa. Kok enggak ada duit. Tapi udah kerja, minimal 5,000 lah untuk masjid. Ini dah kencing, disare, lagi yang kos bersih berapa tu. Tapi anak patut celeng seribu lah.
kelam kan legak pasal dan tu grek tu. Allahu a'lam, janganlah begitu kita. Ingat janji Nabi, tidak dengan berbagi kecuali bertambah tambah. Tidak dengan kikir kecuali akan berkurang. Kurang itu belum tentu kurang uang. Ada orang yang uangnya banyak tapi dia selalu melarat. Datang dia ke pasar, lihat ikan rambu, cumi, sureh, enggak ada yang cocok bagi dia. Kata yang jual ikan, engkau pun minta gantup eh nah. Beliau mesti gantup lah yang hampa. Yang you merbe atau 10 ribu, dah kaya. Begitulah keadaan. Bukan salah makan gantup, kita yang kurang duit ya gantup favorit. Nyopeng le gantup, tak baik. Pakan kriat. Yang belum mi bapa mandar, pergi mi tak apa. Hanale mi kuning ke malam. Mi sari mi je, je yang kat pegak bela. Okey pala tak apa mi. Andung kri dulu. Andung pergi. Allahu Rabbi. Jadi urung kriknya dari aroma terbayang rasanya. Jika mana urung kri, hanya dong pergi. Jadi enggak ada hati itu semua. Cinta harta juga demikian. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ma, sedang saya cari hadis, sudah ada lagi dia saya di mana. Artinya begini, tidak ada serigala yang lebih bahaya di dalam segerombolan kambing daripada kikir dan cinta harta. Ini kambing. Kikir dan cinta harta itu diibaratkan seperti serigala yang akan menghabiskan kambing-kambing itu. Maka dengan sebab kita kikir dan cinta harta, amal kita akan habis. Tapi ingat, Allah itu punya sifat syakirin. Apa arti syakir? Maha bersyukur. Ketika kita mau patuh Tuhan, Allah akan membalas lebih. Boleh tes. Siapa yang sekarang lagi payah duit? Dengan ikhlas karena Allah. Berapa tinggal duit di kantong? 50 ribu. Sedekah. Nanti diganti Allah 500 ribu. Tapi saya dah tes dan aku gak berhasil. Kenapa? Karena gak yakin. Ketika saya ngomong aja belum praktek dah keluar bahasa. Eknya. Keluar. Padahal kalau nya berhasil itu. Banyak orang kalau enggak percaya boleh tanya teman-teman saya orang jamaah tabligh. Kadang-kadang mereka habis sembako. Pernah satu cerita mereka udah makan hari itu pikiran ni kita enggak dapat apa-apa, kita makan rumput. Mereka petiklah rumput pucuk-pucuknya dimakan. Tapi belum sempat mereka makan, datang orang bawa nasi. Begitu Allah tangguh rezeki. Kenapa kita harus takut? Rambut yang sudah kita cukur selalu tumbuh. Kuku yang kita potong selalu tumbuh. Hari-hari kehidupan kita selalu bertambah. Tapi kita takut habis harta. Yang dinamakan dengan kikir. Maka innama auladu amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anakmu itu jadi fitnah. Di Al-Baqarah, di At-Taubah, saya lupa entah ayat 46, 47, begitulah lebih kurang. Orang-orang yang kikir itu, besok hartanya akan diambil Allah, lalu dijadikan bahan bakar dia di neraka. Dengan dibuat dalam bentuk gosokan. Maka ini ibu-ibu yang dah banyak duit, kumpul. Ingat-ingat meninggal kapan kira-kira? 10 tahun lagi. Kumpul harta banyak-banyak, lalu kita meninggal. Itu harta alat siksa. Saya tinggal untuk anak. Sudah tentu jadi ibadah? Belum tentu. Anak kita macam-macam. Ini juga saran bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah dewasa-dewasa. Ada kita punya harta, tapi anak melarat hidup. Jangan demikian. Itu juga kikir untuk anak. Bukan artinya kita perturutkan anak minta beli mobil apa suka. Tidak, dengan kontrol. Ini ketika kita meninggal, anak nangis, sedih. Mama atau ayah meninggal. Tapi di sudut pipi ada senyuman. Karena doa yang sudah lama itu belum terkabul.
Artinya lehnya kaji tahu perai. Kenapa? Karena kita enggak pernah bahagiakan dia. Ada mamak pelit begitu. Kalau kita cek di sini ada, cuma saya enggak kenal. Betul ya? Kalau isteri pelit, ibu-ibu pelit, kita sakit. Apalagi kita laki-laki soleh. Pulang gajian, kasih duit sama ibu semua. Sudah? 5 juta bulan. Katakanlah suaminya merokok. Besok mulai dironda. Rokok, baik ni beloi dalam bahlum do. Dah disediakan. Yang berhemat, baik sabar bungkuh hantik tu. Kasih jajan lagi 35. Nyoboh minyak bang belah, jajan waplu. Baik gaduh ni balen kok, main hantik peng teruk babulu. Jadi kita waktu kerja khayalan saja di pikiran kan. Udah dewasa di TKI kembali. Ini yang terjadi. Tapi kalau istri kita, istri yang pemurah, dia bilang lagi, bang, abang udah kirim duit enggak untuk mama? Kalau ada yang begitu, waduh, sungguh bahagia ha? Hati. Ini bocor, dia lihat kiriman, transfer. Nyok mak kirim. Dia ambil slip transfer, kasih. Nyok kesal bang dikirim peng? Karena berkawin lain lah. Cara tuding. Kita gara-gara dibilang begitu tersentak langsung jauh. Anak-anak kemak lu kirim. Kemak lu pacar kirim? Dan beda-beda orang. Itu kita walau enggak ketabrak kepala mulai retak. Krek. Nyambah ukuran. Wallahu'alam. Inilah masalah di dalam kehidupan. Maka pelit ini adalah masalah. Sekarang akhir cerita, kita semua benci kepada orang yang tidak berakhlak mulia. Yaitu kikir dan cinta harta. Ini kita camping bersama. Pas camping, udah sampai ke Lunga, ceritalah. Udah saya kalkulasi, hasil rap kita ini perhitungan biaya yang akan kita keluarkan dalam 2 hari kita camping di sini, 5 juta. Maka setelah saya bagi 15 orang, sama dengan per orang adalah 175 ribu. Dia dah ngomong, lu nak napeng, awak roh kah nak pegah baru. Udah ada alasan di dia. Padahal kita tahu dia ada duit. Apa yang timbul di kita? Gelak tabah haji, ngau de puah tabah. Kejadian itu di hati kan? Tapi kita sendiri begitu. Sehingga waktu-waktu konflik ini Bang Munir semua rasa yang dua-dua. Itu setiap ada jaga malam kami melemak. Saya kena juga jaga malam. Melemak potong ayam, nanti apa-apa, bebek dan sebagainya. Itu pasti ada nanti satu orang. Padu malamnya, waplu sapa. Lun hana ikut ke? Pekon, anjir kena aja nombor tu. Wate masa awal yang kok-kom. Itu biasa. Anjir nombor tu anjir kena. Nah, kainya. Itu orang-orang yang berakhlak tidak mulia demikian. Jadi kita merasakan bahwa akhlak yang tidak mulia itu tercela. Dicaci. Bahkan jangan kita, ayah kita sendiri buat kita minder. Nyokong kau bubruk yah kau. Wate udip menteng yah kau, kamu cukup merana sebagai wadah. Kok krit yah kau. Sampai di kita terasa bau dari ayah kita. Ini normal. Cinta harta ini akan membuat hidup orang yang bersama kita sengsara. Asyik numpuk. Ada ayah yang model. Dia berangkat pakai mobil. Anaknya pakai sepeda motor. Sekolah. Kalau lagi hujan, dia simpan mobil. Dia mau naik sepeda motor walau pakai mentel. Kenapa dia menjadi pemuja harta? Padahal harta ini pelayan kita. Bukan Tuhan kita. Maka serasa-rasa orang yang kikir dan cinta harta, mereka sudah bertuhan kepada harta, maka dibenci Allah. Coba hidup jangan lama seminggu per orang, rasakan hidup murah, saling berbagi, hidup itu membahagiakan. Boleh dibuktikan. Kalau mau rasa enggak di rumah, datang aja ke Likau Rahmah. Ke pesantren kita dapat rasa itu. Nah, insyaAllah. Karena teman-teman pada berbagi, selalu saya terapkan begitu. Ketika kita sudah sering berbagi, berbagi itulah kebahagiaan. Kayak kita begini, bawa pulang mie kopi nanggro,
ke rumah untuk istri. Istri kita senyum waktu terima mi. Punan apa abang? Nah, mi goreng. Hey. Bahagia enggak kita? Walau duit habis. Ketika kita merasa itu adalah kebaikan, maka bahagia dalam berbagi. Dan ciri orang beriman begitu. Ciri pengikut syaitan, dia selalu terbias di pikirannya. 268 Al-Baqarah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setiap ia mau berbagi, ia selalu berpikir, saya akan miskin, saya akan miskin, saya akan miskin. Dan dia menyeru manusia kepada jahat. Maka buang penyakit pelit, insyaAllah. Itulah modal kaya. Jangan pikir modal kaya pergi ke Dayan Daud, ikut mentor cerita. Resep sukses. Resep kaya. 20K pendaftaran. Kalau resep sukses itu ada pada dia, enggak perlu dia buat acara di Dayan Daud. Karena dia sendiri masih miskin, maka dia buat acara. Untuk cari duit. Ngerti ya? Semoga jadi ilmu untuk kita bersama. Mari sama-sama kita tanggalkan kebencian Allah pada penyakit jiwa kita, kikir dan hubbul mal. Jaga harta itu wajib. Ketika dirampas kita bela dapat pahala. Tapi untuk agama, tidak saja harta, nyawa diminta Allah kita serahkan. Maka dengan itu, kita akan diberi maunah oleh Allah kemenangan yang sangat-sangat agung di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab, silakan yang mau bertanya. GKU, Gerakan Kemaslahatan Umat. Tiap rupiah yang Bapak Ibu sedekahkan akan dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk satu sak beras, kemudian satu lempeng telur per rumah. Alhamdulillah. Kemudian daripada itu, saya numpang buat pengumuman bagi semua jamaah Likau Rahmah. Saya umumkan karena malam Rabu kemarin enggak kita umumkan. Nanti malam kita ada takziah ke Atuk Jawa. Titik lihat di grup. Kemudian yang ingin berkurban, silakan. Kalau tidak ada tempat kurban, di sini diterima kurban. Kemudian saya mengajak kepada jamaah per huruf santri di Lembaga Pendidikan Likau Rahmah membaca huruf, kita dapat pahala. Yaitu dengan ikut berpartisipasi donasi santri. Karena di pesantren yang saya pimpin, tidak dipungut biaya terhadap santri. Tapi sama-sama walau ayah mereka nyumbang. Nah, jadi kalau ingin berpartisipasi, 50,000 per bulan minimal, maksimal tak terhingga, silakan ketemu yang duduk di meja sana nanti. Kita tunggu habis azan, kita jawab pertanyaan.
Udah siapa yang mau nanya? Langsung aja. Ada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai'in ya Rasulullah anza wa zalla alladzina kira'utana na'iman katiran hatta nastati'a an najta'a min fi hadha matan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Izinkan kami dari Remaja Masjid Raya Baitur Rahman ingin bertanya satu pertanyaan saja Tengku, tentang masalah mensucikan harta. Jadi kan ceritanya hari ini tentang cinta harta, di mana banyak orang-orang di luar sana yang sudah tergiur dengan harta sehingga menghasilkan korupsi. Ini kira-kira Tengku, benarkah dalam Islam ketika seseorang itu sudah banyak sekali hasil korupsinya, kemudian dia ingin mensucikan hartanya, maka dia harus memiskinkan dirinya? Karena sekarang ini sudah ada satu lembaga amal di mana lembaga amal ini ingin bekerja sama dengan aparatur negara yang menyelesaikan korupsi, di mana hasil korupsi itu bisa disumbangkan untuk amal dalam Islam. Apakah benar seperti itu cara mensucikan harta ketika harta tersebut kita peroleh dari jalan yang tidak benar, contohnya seperti uang korupsi? Jadi hanya itu yang kami dapat kami sampaikan. Syukran jazilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mensucikan baju berarti bajunya kena najis, lalu dicuci dengan proses suci, namanya mensucikan baju. Tapi kalau harta korupsi, harta sabu, harta judi, harta haram, itu bukan mensucikan harta, tapi mensucikan diri. Karena untuk harta yang haram harus dibuang semua, baru suci dia. Kalau tidak, dia pendosa. Dibuang ke laut atau dibakar. Tapi dua jalan ini mubazir. Oleh sebab itu, Imam Ghazali menjelaskan dalam Ihya, dalam Sirus dan kitab-kitab lain, bahwa boleh disedekahkan kepada fakir miskin atau lembaga-lembaga agama, dan itu menjadi kebaikan bagi orang yang taubat. Tidak yang lagi bekerja. Ini ada toke sabu atau penjudi, dia sedekah sebagian untuk mensucikan harta. Itu bukan, itu maksiat nomor dua. Yang dimaksud dengan mensucikan harta di kita, yaitu zakat. Karena di setiap hak kita ada hak orang lain apabila sampai nisab. Bukan kayak begal Aceh. Tiap bulan dipotong gaji, padahal nisab enggak sampai, itu begal itu. Begal di Pulau Jawa pakai celurit, begal di Aceh pakai peci. Udah. Ini semoga pemerintah kita berpikir tentang hukum ini, harus ada pergub yang menjelaskan tentang bahwa tak boleh potong gaji orang kalau tak sampai ini nisab, hukumnya haram itu. Kita enggak benci kepada namanya, nama pakai Islam. Ketika kita ngomong begitu, apakah kita mencaci Islam? Tidak. Janganlah tai dikasih nama halua. Gara-gara dikasih nama halua, kita harus puji-puji tai. Tak mau saya. Ngerti ya? Ngerti. Jadi, mensucikan harta, kalau dia harta suci, kena najis, itu mensucikan. Memang harta najis, buang semua. Namun, orang yang sudah pernah datang ke saya ngomong, saya enggak bisa Tengku hidup, enggak ada lagi fasilitas. Pasti istri saya ribut dan saya sendiri drop. Saya sarankan boleh. Setelah harta itu dibuang, rumah, fasilitas hidup, tetap. Tapi ingat itu utang. Utang kepada agama. Dia buka usaha dikit, nanti bayar cicil sebanyak itu. Karena itu bukan milik Anda. Tapi jika Anda bermasalah, agama juga bermasalah. Nah, begitu saya kasih saran untuk mereka-mereka dengan pemahaman yang panjang di dalam agama, boleh kita ambil kesimpulan demikian. Ngerti ya? Jadi enggak ada mensucikan harta kalau harta itu najis. Tapi korupsi. Korupsi nanti di hak-hak dia ada, dia tambah dengan hak orang lain, itu tetap salah. Ngerti ya? Nah. Ya. Masuk ke pertanyaan lain. Tengku yang mulia,
Tengku, apakah hakikah itu wajib bagi orang yang tidak mampu? Hakikah apakah dosa, Tengku? Hakikah wajib atau tidak? Kalau enggak kerjakan dosa atau tidak? Tidak. Hakikah itu hukumnya sunat. Jika ada silakan, jika tak ada sabar. Selama anak itu belum balik, itu kena tanggungjawab sunat atas kita, ayah atau kakeknya. Ketika dia sudah balik, maka beralih kepada dia. Kalau kita kerjakan untuk dia akikah, boleh. Dengan izin dia. Kalau enggak sah. Bolehkah akikah di musim kurban? Boleh. Dalam satu lembu ada akikah 2, kurban 5. Boleh. Tak masalah. Ngerti ya? Assalamualaikum Tengku. Tengku, sedekah itu kalau kita berikan kepada orang kaya, apakah dikatakan sedekah? Kalau sedekah, mana yang lebih utama? Sedekah ke adik kandung dengan fakir miskin? Ke orang kaya bukan sedekah namanya, tapi hadiah. Hadiah itu haram dijual. Untuk manfaat aja boleh. Kalau dia sedekah ke orang lain, boleh. Nah, itu hadiah namanya. Kemudian mana lebih utama kita kasih ke fakir miskin dibanding adik kita? Kalau adik kita kaya, kita kasih lagi sakit kita. Ini adik kita fakir miskin. Ada fakir miskin lain. Mana yang lebih mulia? Paling mulia sedekah kepada yang paling dekat darah. Kepada ayah, kepada bunda, kepada abang, kepada adik. Dan tidak boleh membayar zakat untuk orang yang dekat darah yang wajib ditanggung nafkah kalau kita kaya. Karena kita memanfaatkan fasilitas agama untuk memenuhi kewajiban kita. Beri makan ayah bunda itu kewajiban kita. Kita ambil zakat, kita kasih untuk mama. Berarti itu menggunakan fasilitas agama untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tapi kalau kita miskin, maka boleh zakat kita berikan kepada orang paling dekat dengan kita yang wajib kita tanggung nafkah. Karena mukasi yang lain pun tak ada, yang ada tok itu. Jadi jangan itu lari ke orang lain, yang lain pun tak ada. Ngerti? Dah selesai. Assalamualaikum Tengku. Apa ada pengaruh ke hati kita kalau kita minum makan dengan gelas atau piring yang pernah digunakan oleh orang kafir? Bisa-bisa jadi, tapi itu terlalu halus cara berpikirnya. Karena hari ini kemana kita pergi, makanan kita semua syubhat. Dan orang Aceh ini saya enggak tahu harus ngomong gimana. Kalau Ramadan, itu cendol lim nyuknyeng yang beli apa Aceh itu? Menyokon bak lim nyuknyeng pulang peng. Bagaimana keadaan orang kita? Wallahu a'lam kita. Ha. Ada itu di Pulau Weh, mie yang digelar ada minyak babi. Tetap orang Aceh ke situ. Makanya orang kita kadang-kadang gimana yang enggak ngerti kita. Udah. Kemudian haram ini bukan saja proses uangnya, tapi bisa prosesnya. Bagaimana menasihati suami yang cemburu buta? Ya, bilang aja, jangan cemburu bang. Lain mau bilang gimana? Kadang kita yang salah, bukan cemburu buta. Karena halal seorang suami ngomong kepada istrinya, aku tak mau kecantikanmu dinikmati oleh orang lain. Maka kamu harus pakai cadar. Cuma aku atau saya yang bisa menikmati kecantikanmu. Halal itu. Kita ketika dibilang begitu, kita bilang cemburu buta. Nutuk cadar, nutuk kerawana. Kalau suami kita pakai cadar, bukan cadar namanya, ninja, ngerti ya? Adakah ilmu khasyaf itu Tengku? Enggak ada. Enggak ada ilmu khasyaf. Bohong itu. Khasyaf itu maunah. Khasyaf itu karamah. Bahkan khasyaf pada Nabi tidak permanen. Surat An-Nur menjelaskan tentang tuduhan selingkuh yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha tidak terbukti. Lalu turun ayat bahwa itu tuduhan. Nabi saja bisa tidak tahu. Jadi khasyaf yang ada di perspektif kita bahwa ada orang yang selalu bisa tahu hati orang, tidak. Itu kejadian di baginda. Karamah, ma'unah, istidrat. Istidrat, mukjizat, karamah, ma'unah. Istidrat di Nabi, mukjizat di Rasul, karamah di wali ulama, ma'unah di kita. Itu terjadi sesekali, tidak bisa dipraktek. Untuk Allah muliakan agama atau muliakan
Allah atau muliakan dia. Maka Nabi pagi Isra Mi'raj disuruh angkat kaki dua-dua belah oleh Abu Lahab, enggak mampu. Jadi kalau bilang gurih tanya khasyaf, tidak senantiasa. Ngerti ya? Ha, itu adalah keagungan yang Allah beri. Bisa ada tapi tidak mesti. Ngerti ya? Udah. Apakah hukumnya seorang suami dan istri ketika selesai hubungan seks lalu mandi junub wajib secara berbarengan tanpa sehelai benang pun? Boleh-boleh aja, itu kan romantika kehidupan. Nah, enggak apa-apa itu. Mandi bareng. Misalnya tambah lagi pada ketika mandi mereka perang lagi, mandi lagi. Ngerti ya? Udah. Pertanyaan kedua, apakah setiap perkawinan dalam Islam harus mengikuti aturan adat? Ya tidak, adat itu bukan agama. Kalau adat menentang dengan agama, tinggalkan adat. Tapi kalau adat sesuai dengan agama, boleh-boleh saja diikuti. Apalagi adat yang kena ke cowok. Itu adat bodoh itu. Adat kalau belum intak lintu, enggak boleh pulang ke rumah dara baru. Bodoh kita. Nasi udah ada, makan enggak. Yang bodoh kira. Tak boleh pula intak lintu baru. Terjemur nasi kira. Allah ma'ala. Izin bertanya Tengku, seandainya kita kemudahan rezeki tetapi kita ada hutang sama orang dan juga kita berkeinginan berkurban, mana dahulu yang harus kita dahului Tengku? Syukran Tengku. Bagusnya bayar hutang dulu. Kecuali kita yakin yang hutangi kita aman, kita enggak bayar karena kita ngerti prinsip dia. Maka silakan kita berkurban dulu. Malah ketika kita kasih, "Nih saya mau bayar hutang." Enggak usah. Kalau ada rencana kurban, kurban dulu. Karena dia teman kita. Nah, jadi bagusnya bayar utang. Jangan nanti kita difitnah orang. Kurban, kurban aja utang kok mana bayu. Nah, bagaimana hukumnya yang mengambil kredit di Bank Syariah Indonesia dalam kurung BSI dan di Bank Aceh Syariah dalam kurung BAS? Karena keduanya sudah ada nama syariahnya. Saya enggak mau ngomong masalah BSI, saya mau ngomong masalah ISB atau SAB aja. Udah. Kalau syariahnya benaran ya sah kreditnya. Kalau syariahnya abal-abalan ya dosa. Sekarang kita tinggal mikir, periksa iya enggak itu. Kalau cuma nama, jangan kita tertipu ketika kerbau diberi nama, babi diberi nama kerbau pendek lalu kita akui itu kerbau, jangan. Babi dikasih nama, ditulis di badannya kerbau pendek, tetap babi. Ngerti ya? Nah, namun apakah bank di Aceh ini sudah benar syariah? Kata lembaga, ya. Kalau secara pribadi saya belum tahu karena enggak periksa. Ngerti ya? Nah. Pak, saya ingin bertanya. Saya mau pergi umrah, tapi ada yang bilang kalau belum pergi haji, percuma umrah. Saya minta kejelasannya, Pak. Penjelasannya begini. Kalau kita belum daftar umrah, haram kita. Kalau kita belum daftar haji, haram kita umrah. Karena kita punya kapasitas uang untuk daftar haji, kita tinggalkan itu, kita kejar yang sunat. Itu haram. Kita butuh celana, tapi kita beli jilbab dulu. Nggak boleh. Gitu. Kalau pendapat dhaif, boleh. Tapi orang yang udah daftar haji, silakan dia mau umrah-umrah. Ngerti ya? Jadi kalau umrah dibawa orang, itu beda. Bukan keluarkan uang sendiri. Makanya yang udah ada uang, sekarang daftar haji dulu. Nanti uang haji saya dipakai untuk bangun jalan tol, tunggu. Ya bagus. Kita membantu pembangunan negara. Ngerti ya? Pak, kalau kurban boleh satu kambing untuk sekeluarga. Berapapun orangnya. Boleh, kata almarhum Ali Jabir. Tapi Ali Jabir sudah taubat terhadap hal itu dengan klarifikasi video. Jadi itu tidak ada dalam syariat Islam. Yang ada Nabi menghadiahkan pahala untuk semua Muslim. Jadi tuntutan kurban itu dalam satu keluarga, satu ada sudah
lunas tuntutan semua. Atau kita niat untuk kita tapi pahala untuk sekeluarga aman. Enggak niat pun lunas. Tapi satu kurban, satu kambing dengan niat ramai nama tidak sah kurban. Jangan anggap sepeda motor bus, enggak mungkin dia bawa orang ramai. Tapi anggap sepeda motor untuk bersama, siapa yang naik-naik, boleh. Beda enggak? Beda. Masa satu sepeda motor segunung orang naik, enggak bisa. Tapi segunung orang akan naik sepeda motor itu sekali seorang, boleh. Ngerti kan? Nah, itu bedanya. Bagaimana cara menjelaskan tentang pendidikan seks dalam Islam kepada anak remaja putra atau putri? Enggak usah jelaskan. Kambing lembu ayam enggak dijelasin pinter deh. Cuma kita jaga anak kita jangan terjadi seks bebas. Jangan dicabuli orang itu. Jangan kita ajarin. Sini nih, mama ajarin cara buat adik. Hah? Haram itu. Karena itu alami. Coba buang orang ke gunung dua orang. Hamil dia. Enggak perlu diajarin. Pinter sendiri. Karena itu adalah ilmu yang fitrah. Anak kecil baru lahir. Di ilmu kedokteran dan di agama bagus. Rambatkan dia di perut mama. Dia akan cari nenek mamanya. Langsung dia hisap nenek mamanya. Siapa yang kasih tahu sama dia? Pendidikan apa yang bilang? Nyo puting. Gak ada yang bilang. Tapi tahu sendiri dia. Jadi itu fitrah, gak perlu diajarin. Ngerti? Apakah air kaforit bisa digunakan untuk bersuci? Air kaforit tak bisa. Air dibubuhi kaforit, perubahannya tipis boleh. Kalau parah sampai bau sangat, gak boleh lagi untuk bersuci. Untuk minum boleh, tunggu. Boleh, penyakitan kita. Nanti ya. Assalamualaikum, Tengku. Anak di Medan, kami di bandar. Apakah boleh dikurban oleh anak yang di Medan untuk ibunya? Apa kami tidak pergi ke Medan? Apakah boleh, Tengku? Islam ini sangat-sangat maju. Kita di Irian Jaya, anak di Bandar Aceh, ne isi pulsa untuk ayah 100. Masuknya ke Irian. Asal niat nomornya ke Irian. Ngerti? Tak mesti bawa kartu pulsa ke Irian. Itu sebulan sampai. Ngerti ya? Nah. Jadi online Allah Ta'ala. Cukup niat saja, kasih tahu anak. Ne, karena dia sudah dewasa mesti. Ayah kurban untukmu ne ya? Ya ya. Ketika disembelih sana, online pahala untuk dia. Enggak kayak bluetooth pun. Kalau bluetooth kan ada masa, meow, meow, baru jalan. Ini langsung kayak WA. Tit, tekan titit, langsung. Ngerti ya? Kok kerak Islam? Mana kolor Islam? Tengku. Misal anak kecil ada uang sedekah dari orang-orang. Bolehkah kurban untuk anak tersebut? Uang cukup untuk kurban. Dan kalau tidak boleh kurban untuk anak karena belum balik, bolehkah kita orang tua mengambil uang anak untuk kurban kita dengan niat berhutang umur anak baru 5 tahun? Boleh kok niat hutang. Ada orang kasih untuk dia. Itu milik dia. Kita pakai untuk kebutuhan dia. Halal. Tapi kurban bukan kebutuhan wajib. Jangan takut kita pakai uang anak, nyupeng anak aja pakai. Tengok bibu uji, bu pempengi. Enggak? Tapi untuk kurban itu sunat. Anda pun pernah tak tengok je kemak? Udah ngerti tu? Jadi boleh untuk kebutuhan dia. Tapi kalau kita mampu lebih baik itu kita sisihkan untuk dia. Boleh ya? Tapi jangan simpan uang. Karena simpan uang itu gagal. 2002, emas 300 ribu. 2022, emas 3 juta atau 2.950.000. Berapa sudah perkalian inflasi kita? 1000%. Ngerti ya? Assalamualaikum yang mulia. Tengku, saya bertahun-tahun. Apa ini? Asam lambung. Sudah berobat ke mana-mana. Setiap keluar masuk rumah sakit.
Mungkin Tengku bisa kasih tahu apa obatnya. Sering gelisah, gundah. Malahan seperti orang stres. Orang asam lambung memang stres dia. Berobat. Susah, nanti saya dianggap dukun. Saya lihat di balai itu, banyak obat-obat natural yang bisa menyembuhkan asam lambung. Salah satu yang sekarang ramai jamaah minum itu, nama di Google, Mineran. Bahasa Acehnya, Onme Tano. Buat teh setiap hari, 2 kali sehari minimal, boleh 4 kali sehari. Seteh kental lah. InsyaAllah yang sudah coba, sembuh. Mudah-mudahan yang minum sembuh. Lain enggak ada daftar obat di saya. Saya bukan hembing. Ada ya? Udah. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengobati anak indigo? Apakah dia dirasuki oleh setan? Benar. Enggak ada indigo. Enggak ada indigo. Orang bisa lihat gaib, lihat jin, enggak ada. Dia mejin. Betul itu. Saya ngerti itu. Panjang cerita. Apakah hukum membuka mata batin? Bohong itu. Yang bilang buka mata batin, itu kebohongan itu. Walau yang ngomong syekh, bohong itu. Apa mata batin? Dia duduk sama dia, bau kotoran. Rupanya dia enggak bersih cebok. Punggung roh nak gelih-gerah, kau buka mata batin kau. Mana pun begah habis. Enggak ada begitu, bohong itu. Cari duit tok itu. Jika membuka mata batin, apakah dikira murtad? Enggak ada, bohong itu. Ibu-ibu pernah lihat tenaga dalam? Wah, terpental orang. Ibu-ibu harus punya halusinasi, itu bukan. Datang tempeleng guru tenaga dalam, terbang guru tenaga dalam. Apa siapa boleh tes? Dia ketika kita masuk dalam halusinasi mereka, terjadi. Di ketika kita melawan, enggak terjadi. Ngerti ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana cara saya sebagai seorang anak menasihati ayah saya yang tidak ataupun jarang sekali melaksanakan salat tetapi sedekahnya kuat. Emak udah capek menasihati ayah supaya melaksanakan salat tapi tidak mampu, mampan. Mohon pengarahannya Ustaz. Gak usah sindir lagi, doakan aja. Ini kita kirim YouTube, malah di gap kita sama ayah. Udah, diam aja doakan. InsyaAllah kalau benar-benar ayah pemurah, ayah akan tobat. Tapi kalau ayah sifatnya pelit, itu sulit untuk tobat. Karena hatinya jelek. Orang pemurah itu dicintai Rasul. Doa Rasul akan kena kepada dia. Yang paling capek kita nasihati itu ayah, ibu. Orang yang paling dekat. Dan jangan pikir setiap nasihat itu akan dipercayai oleh orang. Nabi Muhammad menasihati Abu Talib, tidak berubah sampai meninggal. Nabi Nuh menasihati istrinya, tidak berubah sampai meninggal. Nabi Lut menasihati istrinya, tidak berubah sampai meninggal. Jadi doa saja supaya ayah kita berubah. Dan ingat diri bisa lebih parah dari ayah. Jangan lalu kita merasa bangga. Ngerti ya? GKU hari ini 2.076.500. Terima kasih kepada seluruh jamaah. Tiap butir nasi yang dimakan oleh fakir miskin yang kita sedekahkan adalah uang kita. Maka tiap suap yang ia makan, tiap ibadat yang ia kerjakan, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Pertanyaan print ini tu ya. Assalamualaikum Abi, saya mau bertanya. Saya kan kuliah di Universitas Muhammadiyah dan saya sering sekali solat di masjid kampus Muhammadiyah tersebut. Setelah saya mendengar di pertemuan sebelumnya Abi mengatakan kalau ikut Imam MD, sedangkan kita mengetahui bahwa Imam itu MD, maka salat kita tidak sah. Apakah saya harus mengqadha semua salat yang saya lakukan yang diimami Imam MD tersebut, sedangkan saya baru mengetahui? Mohon pencerahannya Abi. Sekian, terima kasih. Udah. Jadi belum tentu semua MD tidak sah salat. Kita ikut beda mazhab saja sah. Yang saya maksud tidak sah yang pasti, yaitu orang yang akidahnya melawan kita, dia Tuhan di langit bertangan berkaki. Berarti beda agama sama kita. Wahabi itu ada orang aliran Wahabi, ada orang agama Wahabi. Yang agama Wahabi enggak sama agama sama kita. Karena Tuhan dia di langit bertangan berkaki.
Tapi yang ikut Wahabi, kita katakan aliran Wahabi, Tuhan bertangan. Apakah makna tangan itu anggota? Bukan. Apa juga tangan? Pokoknya tangan. Itu masih sah imannya. Kemudian MD Muhammadiyah, sebagian seperti kita. Cuma nanti enggak mau kunut, enggak mau berdoa. Tapi kalau niat, dia percaya niat itu. Mesti di dalam takbir. Sah ikut dia. Sebelum kita tahu dia pasti tidak sah salat, maka tetap sah salat kita. Ngerti ya? Cuma kalau kita paranoid, enggak mau ikut dia, boleh. Ada jambu, kawan kasih jambu. Kita enggak gigit langsung, kita buka lu jambu, kadang berulat. Bagus itu. Tapi kalau kita makan terus, juga boleh. Karena halal ulat di dalam jambu. Ngerti ya? Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Bagaimana hukum bekerja di hari tasyrik? Karena bekerja di hari tasyrik dan bagi yang PNS wajib masuk kerja di hari raya Idul Adha kedua. Apabila tidak masuk, mendapatkan sanksi hukumnya bagaimana, Tengku? Jadi kalau terpaksa semua boleh. Asal tidak murtad. Dan sampai pada martabat zina dan sebagainya. Jadi karena kita melarat boleh. Dan hari tasyrik itu yang diharamkan puasa, bukan kerja. Jadi jangan kita buat perbandingan puasa aja haram apalagi kerja. Tidak. Ngerti ya? Boleh kerja di hari tasyrik. Tapi saya malas bekerja di hari tasyrik, bagaimana? Jangan jadi pegawai. Ngerti ya? Kalau kita tambah pertanyaan gitu, enggak ada di situ tadi. Dah. Apakah dengan mencintai zuriat Nabi dan para alim ulama kita mendapat syafaatnya, syafaatnya Rasulullah? Benar. Dan hidup saya makin tenang saat berada di dalam lingkungan para habaib dan ulama. Benar. Dapat syafaat. Tapi harus berilmu. Enggak cukup kita jadi khidmah-khidmah wali, khidmah-khidmah ulama, khidmah-khidmah habaib. Salat enggak ngerti rukun itu duduk di situ dosa. Karena buang-buang waktu. Tapi kita jadi khadimnya habaib, khadimnya ulama. Mulia. Sembari kita terus mencari ilmu, enggak cukup ibadat tok tanpa ilmu. Nadruka ila wajhil alimi afdalu min alf rak'ah hadith. Pandanganmu kepada wajah orang alim lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat. Kemudian ada hadis-hadis khusus tentang duriatnya baginda Rasulullah. Makanya habaib atau sayyid, kalau salah tetap salah walau dia sayyid. Tapi jangan maki duriat Rasul. Makilah dianya. Jangan kita ngomong, "Oh, sayyid-sayyidnya, sayyidan nanti." Ada orang-orang begitu ngomong. Bukan bahasa porno itu, bahasa balik tadi. Ada. Jadi itu salah. Tapi kalau salah dia, enggaknya salah. Dianya katakan, jangan sayyidnya, jangan habaibnya, ngerti ya? Maka kita benci kepada akhlak bukan kepada badan. Kalau kepada akhlak ketika dia berubah, dia saudara kita lagi. Kalau kepada badan walau dia berubah kita enggak terima. Ngerti ya? Udah. Wahai Ustaz, bolehkah kami meminta saran anda kepada pemuda-pemuda yang masih kuat raga dan jiwa ini untuk selalu berada dalam jalan yang baik serta hakikat? Para pemuda yang berjuang dalam agama ini, apa yang harus kami lakukan? Jadi memang benar. Darah muda berapi-api, ya kan? Jadi pemuda yang kerja. Dan kita harus ingat, kalau ketemu Nabi hari ini, Nabi nanya, apa yang ada kamu lakukan untukku? Mau jawab apa kita? Apa balas budimu terhadapku, kata Allah? Apa yang kita jawab? Maka jangan lagi kita lali nge-WA, Facebook, Instagram, game, chip, tok itu kita. Sedangkan hari ini agama hancur, dunia hancur, apa peran kita? Maka mari berkiprah semampu kita. Sudah? Satu lagi selesai. Assalamualaikum Tengku, saya mau bertanya, menurut Tengku mana yang harus dipilih untuk dijadikan pendamping hidup antara wanita yang umurnya lebih tua dan parasnya biasa saja tapi akhlaknya baik dibandingkan wanita yang satu lagi parasnya cantik, umurnya di bawah kita tapi akhlaknya kurang bagus? Gak bisa jawab saya, terserah. Karena ini apapun saya jawaban saya tetap salah. Nicok yang tua get akai J. Nicok yang muda bek yang tua sebab lagak J. Tak nak J.
Jadi ini pertanyaan yang tak perlu ditanya, jawab sendiri sudah. Karena saya payah pernah mendengar dari orang, pilih saja yang cantik yang akhlaknya kurang baik, karena akhlak itu nantinya bisa diubah sewaktu telah berumah tangga. Belum tentu. Kita, saya punya pengalaman, ada teman yang kaya karena jual harta, dia cari wanita yang paras cantik lagi orang kampung. Dia pikir karena orang kampung akan baik akhlaknya. Rupanya setelah nikah parlintenya kalah orang kota. Ada yang begitu. Kita ada lagu Gadis Desa, lagu Indonesia. Darah Kampung, lagu Aceh. Tapi ada darah kampung, gadis desa, menyata ketai, teketai, asyik. Tidak pernah dapat geduk. Informat. Yang mulia walau di kota mulia. Jangan anggap orang kota lebih jelek dari orang kampung, enggak. Jelek dan tidak jelek di akhlak. Kembali kepada akhlak tadi. Ngerti ya? Udah. Kadang-kadang bisa diubah, kadang-kadang sulah. Sulit. Apalagi mertua ember dikit. Itu tambah capek kita. Mohon penjelasannya, Tengku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Saudara, ada yang langsung satu lagi? Kalau ada, saya kasih. Ada. Udah, silakan. Kemudian kita tutup. Berapa hari lagi hari raya, Bu? Hello? Hah? Pada urut tu leh. Anak tahu kira urut raya tak kudu aku. Pada urut tu leh. Hah? 14. 13. 13 hari lagi. Hari Raya Aidil Adha. Yang belum kurban segera nyetor. Ngerti ya? Baik, Abdul Baja baru untuk tinggal. Kah? Kibar Nengku, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi, urun-urun yang bagi-bagi, dia geduk semua yang ada bersih. Sebab, ada kalian, kadang menyedia dia walaupun berkaitan. Tapi, ada semua yang tak geduk di bersih. Mungkin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang kena penyakit vertigo. Untuk tunduk kepala aja sulit. Tapi lari bisa. Ini bagi mereka enggak bisa ruku, enggak bisa sujud, maka mereka tetap boleh duduk atas kursi solat. Maka keadaan kembali ke dia. Orang yang bisa sujud dengan sembahyang duduk, dia duduk atas kursi dan tidak sujud, tidak sah solatnya. Berarti kalau dia payah, dia berdiri dulu. Kemudian dia ruku, kemudian dia berdiri, kemudian dia duduk. Untuk duduk bangkit kembali tak bisa, lanjutkan dalam duduk. Tapi ini sujud bisa. Supaya dia bisa selalu salat berdiri, dia tidak duduk. Maka salatnya tidak sah. Ada orang begitu? Ada. Di satu masjid di kota Madia, dites sama BKM. Dia selalu sembahyang atas kursi. Hari itu, semua kursi dipindahin. Subuh itu. Sehingga ada kursi. Bisa dia sembahyang sampai habis. Rupanya sebagian orang sembahyang atas kursi bukan odor, genit. Mental nah, untuk oh katakin. Hanya cara kepindah kursi kita kan. Ngerti ya? Jadi kalau memang enggak bisa sujud, boleh dia sembahyang duduk karena dia enggak dapat sujud. Tapi dia bisa sujud. Maka dari berdiri dia duduk atau awal dari duduk langsung. Karena lebih penting sujud daripada yang lain lah. Lain. Ngerti, Bu? Ini ibu pinggang operasi. Kalau duduk di sana enggak bisa sujud. Nah itu boleh berdiri. Lalu rukuk, lalu duduk di kursi. Ini kalau sujud bisa. Tapi kalau berdiri sulit untuk sujud. Kalau udah berdiri, harus mulai dari duduk langsung. Maka duduk langsung. Tapi kok banyak orang bisa sujud, dia tetap salat berdiri dan tidak sujud karena enggak punya ilmu. Karena kita menganggap orang ngerti itu berpeci salat jamaah selalu. Waktu kita cek, oh. Yang kita cek, weh, nama bungkuk tu. Memang karena kaji ke BKM masjid, mandu orang, hei, ustaz, ustaz. Padahal hanjik punuh, us, anda panggil. Hanjik punuh dah. Golong bereh ke us. Menyokah panjang, tak. Dah. Begitulah keadaan. Ngerti ya?
Jadi ini nasihat yang penting untuk keluarga kita, ayah bunda kita, jangan memudah-mudahkan salat. Cuma nyok aduh pegah ba urun terbayang duk ngendong. Nyok anak muda mentang ramai hanai terbayang di banjar argu. Kalau enggak salat pasti azab Allah akan mengenai kita. Ingat saudara, kita enggak tahan walau sakit perut, sakit gigi enggak tahan. Bagaimana mau tahan api neraka? Maka mari sama-sama kita taubat, perbaiki hati daripada kikir dan cinta harta dan semua penyakit hati. Wallahu a'lam bisawab. Kata baginda Muhammad mari lampu ya. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hudhuru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah wa iadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah." Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat, membesuk 1000 orang sakit, mentajhid 1000 mayat. Wakil tanya sahabat, "Wa min qira'atil Qur'an ya Rasul, kalau dibanding dengan baca Quran bagaimana ya Rasul?" Waqal jawab Rasul, "La yanfa'unal Qur'an illa bi ilmi." Tidak berguna Quran kecuali dengan ilmu. Maka mari sama-sama di dalam kehidupan kita dari muda sampai tua selalu berada di dalam majlis. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilayka min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamuhu fil laili wan nahar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa'afina wa'afu anna wa la ta'atika anna wa la limani wa l'islami jami'an tawaffana. Wa anta radina anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lana zunubana wa zunuba walidina. Wa arhamhum kama rabbawna sigara. Wa lima shaykhina wa akribaina wa ikhwanina. Wa ahli buyutina wa ahli koryatina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasial karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صلي عليه وسلم.